Bidadari-bidadari di surga itu. Oh, di neraka semua bintang film juga ada. Jadi kita bagaimana menghadapi begini? Jangan sekali-kali hilangkan jasa para ulama. Tapi begini, saya kira Gus, memang ada masalah saya kira di sini ya, karena tradisi agama kita, khususnya apa kitab sucinya, hadisnya dalam konteks Islam, itu hampir nggak ada humornya. Kalau saya seingat saya cuman, setahu saya cuman ada satu nabi itu humor, ketika ada hadis yang menceritakan tentang nenek-nenek yang bilang sama nabi, ya Rasul, apakah nanti di surga, apa saya bisa masuk surga gitu. Nggak bisa, kata nabi, sebab di sana nggak ada orang tua. Bidadari cantik semua ya kan? Bidadari cantik semua. Ya nggak tahu. Ya saya nggak tahu kalau soalnya begitu. Ya, tetapi yang jelas ada ludruk dulu zaman lekra. Oh ya. Panggilannya Mat. Naik ke atas panggung, ada temannya situ. Loh Mat, kamu kok kesini? Iya saya kesini. Loh kamu kok nggak di akhirat saja? Karena kalau kamu di surga itu bidadari-bidadari itu, wah, jawabnya, lebih enak di neraka. Loh kok di neraka? Iya, neraka pakai AC semua sekarang. Panas. Bidadari-bidadari di surga itu, oh, di neraka semua bintang film juga ada. Jadi kita bagaimana menghadapi begini? Itu diumurkan itu. Nah, paman saya waktu itu marah betul, dibakar itu panggungnya. Kasihan tuh orang, lekranya lari tuh gak. Terus kita lengkapi sehingga tidak dianggap menghina gitu loh. Nah, yang gak menghina itu memang orangnya yang kurang kan begitu. Yang kurang cerdas kata orang tadi ya. Nah, iya. Tapi juga ada